Saya lihat isteri saya macam, kenapa dia baring? So bila dia baring, saya pun tengok lah. Okay, saya tanya dia, okay tak okay? Lepas tu saya tengok dia punya muka macam tak okay je. So saya bawa pergi hospital. So duduk situ, dalam pukul 8 malam dia okay je. Dia boleh keluar jalan-jalan apa semua. Sampai pukul 9 malam dia start sakit. Sakit kira pukul 3 pagi dia maksimum sakit. Pukul 4.05 minit pagi, baby dah ada. Bagaimana pula dengan nama? Rasanya boleh umumkan kepada penonton H-Live rasanya. Oleh kerana dia dilahirkan dekat-dekat nak sampai orang kata apa, masuknya terbit fajar pagi. So saya memilih Nur sebagai dia punya nama.